Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini merupakan hari terakhir kita akan mentadabbur ringkas surah Ar-Rahman, yang mana kita akan masuk kepada ayat yang ke 76. Jadi kalau tuan-tuan ada nota yang bercetak ataupun tuan-tuan dah memang hafal surah Ar-Rahman, tak perlu tengok nota lah, so boleh ingat kan. Baik, kita terus ayat yang ke-76. Kita mulakan sesi tadabbur ringkas kita dengan kita mengambil keberkatan ayat Al-Quran, dapatkan ganjaran pahala pada membaca dan juga ataupun mendengar ayat Al-Quran dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان Terjemahan ayat, muttaqiin merujuk kepada penghuni-penghuni syurga itu. Mereka bersandar, muttaqiin maksudnya bersandar ataupun mereka duduk dalam keadaan mereka berbaring di atas ghafrafin, iaitu bantal-bantal yang hijau warnanya. Maksudnya kalau dia berbaring, ada tempat sandar di belakang dia. Ataupun kalau dia duduk bersandar, ada sesuatu yang berada di belakangnya. Yang mana warna bantal-bantal itu hijau. Wa abaqariyin. Dan adanya permaidani yang sifatnya adalah hisan. Sangat-sangat indah. Jadi apabila ahli syurga ni dia duduk tu, dia tak akan duduk tanpa ada pelapik. Ini sebenarnya ayat-ayat Quran yang kita sebenarnya dalam surah Ar-Rahman ini, Allah nak kita gambarkan bagaimana Allah akan menjadikan manusia yang masuk dalam syurga ia umpama raja. Allah akan layan kita sebenarnya lebih lagi daripada raja. So kita tahu kalau raja berjalan ada apa? Kapet kuning contoh. Tempat yang khas. Dalam syurga, Allah akan beri kita, layan kita, diberikan khidmat kepada kita lebih daripada seorang raja. Sebab tu kita jumpa ayat-ayat yang Allah menggambarkan tentang apa nikmat syurga yang merujuk kita ni seperti orang yang sangat dimuliakan. Okey, ayat ini kalau merujuk kepada Al-Imam Ibnu Katsir kata apa, walau apapun gambaran syurga itu ukurannya, maka sifat penghuni dua syurga yang pertama lebih tinggi dan lebih hebat dari sifat yang ada pada dua syurga yang lain. Kerana kita tahu ayat nombor 76 ni adalah ayat-ayat yang berada pada ayat yang menyebut tentang nikmat syurga tingkatan yang kedua. Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-77. Ayat 77 ini adalah ayat terakhir yang kita akan yang berkaitan dengan Allah suruh kita mengaku tentang rahmatnya Allah. Allah suruh kita ini menerima, bersyukuri akan nikmat
ganjaran yang Allah sediakan di dalam syurga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah? Maka kekuasaan Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? So kita nak jawab apa ni? La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Kita nak jawab apa? Kita kata tidak ada sesuatu dari nikmat-Mu yang kami hendak dustakan, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu. Baik, tuan-tuan, ini adalah ayat yang ke-31 yang terakhir diulang tentang perintah mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Allah telah sediakan bagi penghuni syurga buat kelas yang pertama dan juga kelas yang kedua. Yang terakhir sekali, kita tutup dengan kita mengulangi, memperakui tentang dua nama Allah Azza wa Jalla yang digabungkan di dalam satu ayat yang tidak boleh dipisahkan salah satu daripada duanya. Dia mesti dibawa bersama. Apa nama itu? Kita bacakan ayat yang terakhir sekali. Tabarakasmu rabbikadzil jalali wal ikram. Tabaraka ismu rabbik, maha suci dan maha agung nama Tuhanmu. Okey, mula-mula Allah kata, Allah dia telah memuji, dia telah mengangkat dirinya yang memiliki nama-nama yang indah. Dan di antara nama itu Allah sebut Zil, yang mempunyai al-jalali, kebesaran, al-ikrami, kemuliaan ataupun kurniaan. Okey, saya ambil sikit masa untuk ulas ayat 78 ni. Okey, ayat 78 ni adalah kali kedua Allah mengulangi dua nama ini dalam surah Ar-Rahman. Ayat nombor berapa? Tak apa, ayat nombor 27. Kita belajar sebelum ni. Ingat tak ayat ketika mana Allah kata yang kekal hanyalah zat Allah yang mempunyai jalal wal ikram. Okey. Tidak ada di dalam ayat lain mana-mana surah dalam Quran yang menyebut nama jalali wal ikrami yang bergandingan ini, melainkan kedua-dua nama itu disebut sebanyak dua kali dalam surah Ar-Rahman. Okey, dahlah nama Allah tu Rahman, lepas tu disebut dua nama Al-Jalal liwal Ikram. Okey, dua nama ni juga selalu kita jadikan ia adalah zikir yang dibaca selepas solat. Ingat tak zikir itu? Wirid yang kita baca lepas solat. Hadis riwayat Muslim tu, Nabi ajar zikir tu. Kalau saya baca depan boleh sambung kan? Allahumma antas salam. Ha, wa minkas salam. Lepas tu hujung tu, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Kalau ikut Nabi baca tu, Nabi baca pendek je lah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rupa-rupanya dua nama tu selalu kita ulang lepas solat.
Tapi apakah dua nama itu? Al-Jalalu wal-Ikram. Okey, mudah nak faham. Dua nama ni, dia memang pertama, konsep dia, dia tak boleh dipisahkan. Dia tak kata jalan saja, tak. Dia mesti dua nama ni kena berjalan sama. Okey. Al-Jalal. Okey, Al-Jalal. Okey, okey. Okay. Yang kedua, dua nama ni, dia bukan nama yang bawa satu makna. Faham tak maksudnya? Bukannya, contohnya kita kata nama Allah Ar-Razzaq, dia kaitkan dengan rezeki je. Ha. Al-Jalal, walaupun dia satu nama, tapi makna pada nama tu dia tak boleh diletakkan satu satu makna je. Boleh faham? Begitu juga nama Al-Ikram. Memang dari sudut ayat, nama tu satu ikram. Tapi makna nama tu, dia tak boleh diulas satu. Okey. Kesimpulan dia adalah, Al-Jalali satu nama yang mewakili beberapa sifat-sifat mulia bagi Allah. Manakala Al-Ikram juga satu nama yang mempunyai sifat-sifat Allah yang mulia dikaitkan dengan Al-Ikram. Okey, dapat faham yang kedua? Okey, yang ketiga. Al-Jalal, mudah nak faham dia adalah segala sifat Allah yang dikaitkan dengan kekuatan. Al-Jalal ni, dia adalah nama Allah yang dikaitkan dengan kekuatan, keperkasaan. Al-Jalal. Maknanya Al-Jalal ni dia boleh bawa makna Al-Qudrah, Al-Qadir. Kita belajar kan? Al-Qudrah tu Allah tu maha berkuasa. Al-Qadir. Jadi Al-Jalal ni menghimpunkan semua sifat-sifat Allah yang dikaitkan dengan kekuatan. Apa saja yang kita kaitkan dengan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dia duduk di bawah nama Al-Jalal. Manakala Al-Ikram adalah nama yang mempunyai sifat-sifat Allah yang apa? Yang sempurna. Maknanya, apa jua nama Allah yang dia merujuk kepada kemuliaan, kesempurnaan, dia akan duduk di bawah nama Al-Ikram. Jelas eh? Mudah aja. Seolahnya Al-Jalal ni dia adalah menghimpunkan semua nama-nama yang dikaitkan dengan kekuatan, keperkasaan. Manakala Al-Ikram, dia menghimpunkan nama-nama di dalamnya yang dikaitkan dengan kesempurnaan, kemuliaan. Sebab itu para ulama bila bincang tentang nama Allah Al-Husna ni, mereka kata Al-Jalal tak boleh disertakan satu saja sifat. Dia menghimpunkan nama-nama. Begitu juga Al-Ikram. Okey, dah jelas yang itu? Maka bayangkan, dua nama ini yang mewakili, yang menunjukkan sifat-sifat kekuatan Allah, kesempurnaan Allah, maka ia menjadi sangat padulah sebab dia gabung dua nama. Para ulama bincang lagi, kenapa mesti letak Jalal dulu kat depan, bukan Ikram? Kerana Al-Jalal adalah nama yang menafikan segala kelemahan, kekurangan. Sebab tu Jalal kena letak kat depan dulu, baru nama Al-Ikram. Panjang nak ulas dua nama ni, mungkin kena buat kelas khas tentang Asma'ul Al-Husna. Tapi boleh faham kot seberingkas dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting kita pergi kepada pengajaran ayat 78 ni. Apa yang Ibnu Katsir ulas ni sebenarnya dia ada juga pada pengajaran. Okey, begini. Sekejap ya. Uish, kenapa ni? Sikit, kita ada lagi berapa waktu ni? 2 minit lagi, 3 minit. Boleh? Boleh ambon eh? Sebab ni dah kelas khatam ni. Okey. Daripada dua nama tu, okey, daripada dua nama tu kita dapat keluarkan pengajaran yang pertama
Allah Ta'ala memiliki semua sifat apa? Kekuatan, keperkasaan. Dia duduk di bawah nama Al-Jalal. Dia menghimpunkan semua nama itu. Manakala pelajaran yang kedua, Allah Ta'ala ini memiliki semua sifat kesempurnaan. Kalau dua-dua ini kita dah faham, maka akan melahirkan hamba-hamba Allah. Yang pertama, dia akan jadi hamba yang sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia tahu segala sifat kekuatan, keperkasaan, kebesaran, dia duduk di bawah nama Al-Jalal, akan memberi kesan kepada hamba itu untuk dia mengagungkan, memandang tinggi, meletakkan Allah itu sangat tinggi berbanding dengan yang lain-lain. Boleh faham tak maksudnya? Okay. Jadi justru itu akan bawa kepada apa? Akan bawa kepada puji Allah, akan bawa kepada takut Allah, akan bawa kepada apa? Selalu menyebut-nyebut namanya. Sebab tu lepas sembahyang, ulang nama Jalalu wal Ikram. Lepas sembahyang, ulang nama Jalalu wal Ikram. Kerana kalau Allah itu agung, Allah itu kuat, Allah itu perkasa, maka akan membawa manusia kepada mengagungkan dia. Dan kesan yang kedua, tindakan yang kedua, akan membawa manusia kepada apa? Sifat merendah diri, tawadhu', dan sifat menjauhi sifat al-kibir. Sebab apa? Sebab tidak layak pun untuk kita membesarkan diri. Kerana apa? Kerana bagi Allah kita ni tak ada apa-apa pun. Kita nak besarkan diri dengan pemberian Allah. Betul. Kalau kita kata kita nak besarkan diri dengan nama yang kita ada, pangkat yang kita ada, jawatan yang kita ada, kekayaan yang kita ada, milik siapa nama itu? Siapa yang bagi nama? Siapa yang bagi pangkat? Siapa yang bagi harta? Allah. Jadi bayangkan kita berlagak dengan milik Allah, jadi macam tak kena lah. Betul tak? Jadi apabila faham Al-Jalal, apabila faham Al-Ikram, akan membawa kita kepada merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Ta'ala sahajalah yang layak, yang patut untuk mengangkat dirinya. Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk meletakkan kebesaran dan keagungan pada dirinya. Maka tamatlah apa tadabbur ringkas bagi surah Ar-Rahman. Dan kerja rumah bagi tuan-tuan dan puan-puan, dekat nota bercetak tu, muka surat nombor 48 sehingga muka surat nombor 51, dekat situ ada disenaraikan 27 pengajaran ringkas daripada ayat 1 surah Rahman sampai ayat yang ke-78. So bolehlah sambil-sambil minum kopi O, bacalah belik sikit-sikit supaya tamatlah apa pengajian ringkas tadabbur 20 minit setiap hari surah Ar-Rahman. InsyaAllah kita jumpa nanti pada hari yang berikutnya, pengenalan bagi suratul Waqi'ah. Tapi esok saya minta cuti, mohon diluluskan kerana ada urusan di hospital, bawa keluarga ada appointment. Jadi kita jumpa hari Khamis insya-Allah, pengenalan bagi surah yang baru, surah yang duduk selepas Ar-Rahman, iaitu Al-Waqi'ah. Apa itu Waqi'ah? Apa tujuan surah Al-Waqi'ah? Kita akan bicarakan pada hari kami akan datang. Minta maaf banyak-banyak atas kelemahan, kekurangan, sama ada pada penyampaian, penyediaan bahan rujukan tuan-tuan dan puan-puan, juga dari sudut kehadiran saya, dan apa-apa saja yang berkaitan, mohon diberikan
kemaafan yang sempurna itu sudah pasti ianya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia cuba untuk buat yang terbaik, namun sebagai manusia sudah pasti banyak kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.